Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Di tengah kondisi pandemi yang saat ini melanda Kabupaten Pati, tingkat permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati cukup tinggi. Permohonan dispensasi tersebut hampir seluruhnya karena hamil di luar nikah. Hingga saat ini, terangkum dalam kurun waktu setahun, rata-rata permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati mencapai 150 permohonan. Sebagian besar permohonan tersebut dilatar belakangi kehamilan di luar nikah. Hakim Juru Bicara Sutio mengatakan bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan yang mengatur kembali batasan umur calon pengantin, di mana perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, dan sementara laki-laki tetap 19 tahun. Selain itu, Sutio juga menjelaskan, bahkan sekitar 90% dispensasi karena hamil di luar nikah. Permohonan dispensasi pun meningkat hingga mencapai 2-3 kali lipat. Nah, trennya bagaimana? Ya, cuma meningkat sekali. Kalau yang sebelum terbit undang-undang baru itu rata-rata dalam satu tahun itu sekitar 150 kasus, sekarang bisa lipat dua tiga kali, gitu. Bisa minimal dua kali lah, karena memang rata-rata orang usia kawin kan usia 17-18 untuk wanita ya banyak sekali kali. Di samping itu kan banyak berbagai faktor, faktornya apa? Rata-rata itu karena sudah hamil banyak. Sekitar 90% dari kasus permohonan dispensasi kawin itu. Sutio menambahkan pertimbangan hakim sangat ketat untuk memberikan dispensasi kawin. Menurutnya, alasan hamil di luar nikah rata-rata disetujui untuk mendapat dispensasi. Pertimbangan itu muncul setelah memperhatikan tentang nasib perempuan dan juga calon bayi. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.